peringatan Hari Santri di Kabupaten Nderekan, Sulawesi Selatan dipusatkan di lapangan Lansa Gaga Marongin, Kecamatan Mewa. Selain melakukan long march, santri juga menggelar sejumlah pertunjukan seperti tari-tarian, baik tradisional maupun kreasi, pertunjukan bela diri, dan juga pementasan drama kolosal. Pementasan drama ini sendiri mengisahkan peranan santri dan ulama di masa perjuangan kemerdekaan untuk menjadikan Indonesia negara yang merdeka. Pementasan drama ini diperankan oleh ratusan santri dari Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri Marongin, Kecamatan Mewa, Kabupaten Nderekan. Kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama, berperan aktif dengan dasar Pancasila, Nusantara tanggung jawab kita. Hari Santri, Hari Santri, Hari Santri, Hari Santri. Selama peringatan Hari Santri di Kabupaten Nderekan, ini adalah kali pertama Pesantren Rahmatul Asri menjadi tuan rumah. Tidak heran jika peringatan Hari Santri kali ini salah satu pesantren terbesar di Indonesia Timur ini menghadirkan ribuan santrinya untuk mengikuti peringatan Hari Santri. Warga sekitar pun terlihat sangat antusias dan berdatangan ke lapangan sepak bola desa untuk melihat jalannya upacara peringatan Hari Santri tahun 2019. Kita berangkat ke pesantren dengan penuh semangat, raih cita-cita, luruskan dia, mengabdi untuk kemaslahatan umat. Hari Santri, Hari Santri, Hari Santri, Hari Santri, bukti cinta pada negeri. Rido dan rahmat dari ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Jayalah bangsa negara, jayalah indah.